Fakultas Kedokteran Gigi UGM merupakan salah satu dari 18 fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada dan termasuk ke dalam klaster Medika. Fakultas ini berlokasi di Jalan Deta 1, Sekip Utara, Yogyakarta. FKG UGM memiliki dua program studi pada jenjang S1, yaitu Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Prodi Higiene Gigi. Pada program studi S2, terdapat program Magister Studi Ilmu Kedokteran Gigi dan program Magister Studi Ilmu Kedokteran Gigi Klinik. Pada program studi S3, terdapat program Doktor Studi Ilmu Kedokteran Gigi. Selain itu, terdapat pula program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis atau PPDGS yang meliputi program studi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, Konservasi Gigi, Bedah Mulut dan Maksilofasial, Periodonsia, Prostodonsia, dan Ortodonsia. FKG UGM memiliki 12 departemen, yaitu Departemen Biomedika Kedokteran Gigi, Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, Departemen Biomaterial Kedokteran Gigi, Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Pencegahan dan Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat, Departemen Ilmu Konservasi Gigi, Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Departemen Ortodonsia, Departemen Periodonsia, Departemen Prostodonsia, dan yang terakhir, Departemen Radiologi Dentomaksilofasial. Jika kita masuk melalui gerbang depan dan berbelok sedikit ke arah barat, kita akan menemukan sebuah tempat beribadah bagi umat muslim warga FKG UGM, yaitu Masjid Al-Ihsan. Masjid ini memiliki dua lantai, di mana lantai satu menjadi tempat beribadah bagi laki-laki, sementara lantai dua merupakan tempat beribadah bagi perempuan. Masjid Al-Ihsan juga senantiasa digunakan sebagai kegiatan mahasiswa, khususnya dalam bidang keagamaan, seperti kajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat oleh KAMUS atau Keluarga Muslim Mahasiswa. FKG UGM memiliki sebuah kantin yang disebut Kantin Dentika. Nah, di kantin ini terdapat 3 stand makanan yang menyediakan berbagai macam menu seperti ayam geprek, soto, bakso, dan lain-lain. Selain itu, di kantin ini juga terdapat 1 stand minuman yang menyediakan berbagai macam jus, sebuah, dan juga kopi. Nah, kantin Dentika ini menyuguhkan suasana yang santai, nyaman, dan juga lingkungan yang bersih. Gedung Margono Suraji terdiri dari 2 lantai ditambah dengan 1 lantai bawah tanah. Lantai kedua gedung ini berfungsi sebagai ruang auditorium yang sering digunakan dalam acara seminar, sumpah dokter, dan berbagai acara yang diselenggarakan oleh organisasi internal FKG. Sedangkan di lantai satu, terdapat perpustakaan FKG UGM yang memiliki ratusan koleksi buku kedokteran gigi yang dapat dipinjam sewaktu-waktu. Tugas akhir setiap mahasiswa FKG UGM juga diarsipkan di gedung perpustakaan ini. Selain bertujuan sebagai arsip dokumen, kumpulan tugas akhir mahasiswa ini juga dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa lain yang membutuhkan inspirasi ide penelitian untuk tugas akhir mereka. Terdapat pula ruang komputer yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berbagai kepentingan. Koleksi literatur yang terdapat di perpustakaan FKG UGM juga dapat diakses secara online melalui laman e-library perpustakaan UGM, yaitu di lib.ugm.ac.id. Di dalam laman tersebut, kita dapat mengakses ribuan jurnal, textbook, laporan skripsi, tesis, dan juga disertasi yang disediakan oleh UGM. Lantai lain yang ada di gedung Margono Suraji yaitu lantai bawah tanah, yang digunakan sebagai ruang kuliah bagi mahasiswa program studi pendidikan dokter gigi spesialis. Di area tengah FKG UGM terdapat sebuah taman yang cukup luas, teduh, dan sangat asri. Taman ini disebut Taman Kanina. Taman ini menjadi tempat favorit mahasiswa untuk beristirahat dan biasanya ramai dipenuhi mahasiswa yang berkumpul sekedar untuk bersenda gurau bersama. Gedung Sutat Misuryo memiliki 3 lantai. Pada lantai pertama, terdapat ruang untuk uji kompetensi OSCE dan laboratorium preklinik yang digunakan mahasiswa sebagai lokasi praktikum Skills Lab. Selanjutnya, pada lantai 2, terdapat ruang Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak atau IKGA. Departemen ini menaungi cabang ilmu yang berfokus mempelajari aspek pertumbuhan dan perkembangan dentomaksilofasial anak dari lahir hingga dewasa. Nah, pada lokasi yang sama, terdapat ruang periksa pasien anak RSGM UGM Profesor Sudomo. Selanjutnya, di lantai 3 terdapat ruang H1, H2, H3, dan H4 yang digunakan sebagai ruang kuliah bagi mahasiswa S1 Kedokteran Gigi dan S1 Higiene Gigi.
Selain Gedung Sutatmi Suryo, terdapat gedung lain yaitu Gedung Harkati Dewanto dan Gedung Subagio Harjowiyoto yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum preklinik atau skills lab pada lab pantom, perkuliahan, dan ruangan-ruangan untuk program studi S2 dan S3. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada memiliki gedung induk berlantai 5 dengan atrium yang luas. Gedung ini terdiri dari ruang administrasi fakultas, ruang pengurus fakultas, ruang dosen, ruang pertemuan, ruang praktikum preklinik atau skills lab, laboratorium riset terpadu, student lounge, dan ruang teknologi informasi. Pada sayap utara gedung OECF juga digunakan untuk sebagian gedung RSGM UGM Profesor Sudono. Saat memasuki gedung Oral Education Center Facility atau OECF lantai 1, kita akan disambut dengan atrium yang cukup luas. Tampak tangga dan lift yang berada di sisi selatan atrium dan terdapat layanan informasi serta layanan mesin ATM pada sisi utara ruangan. Di sini merupakan tempat sivitas akademika FKG UGM berlalu lalang atau sekedar duduk pada kursi-kursi di sisi atrium. Dari atrium dapat terlihat student lounge di sebelah lift, ruang dosen higiene gigi, dan departemen radiologi dentomaksilofasial. Student lounge merupakan ruangan yang disediakan untuk mahasiswa, koas, maupun residen untuk melakukan kegiatan seperti membaca buku atau berdiskusi terkait kedokteran gigi. Sementara pada sisi timur atrium, dapat terlihat jalan masuk menuju ruangan Departemen Radiologi Dentomaksilofasial. Departemen ini menjalankan fungsi pendidikannya di bidang radiologi kedokteran gigi yang berbasis riset dan pencitraan medis terbaru, mengembangkan penelitian di bidang radiologi kedokteran gigi, dan penelitian lintas disiplin. Program studi higiene gigi menjalankan fungsi pendidikan di bidang asisten dental, administrator, staf manajerial rumah sakit, dan penelitian. Selain itu, pada lantai 1 juga terdapat ruangan CBT Center, ruangan jaminan mutu, serta ruang baca atau reading room yang biasanya digunakan untuk rapat. Pada lantai 2 terdapat ruangan dekanat dan ruangan bagian akademik. Ruangan dekanat terdiri dari front office, ruangan dekan, dan juga ruangan wakil dekan. Sementara, bagian akademik terdapat ruang tata usaha yang tepat berseberangan dengan ruangan dekanat yang merupakan tempat mengurus persuratan dan keperluan lain terkait FKG UGM. Kemudian, terdapat loket kemahasiswaan dan loket akademik program studi kedokteran gigi dan higiene gigi. Loket kemahasiswaan memberikan layanan terkait kemahasiswaan seperti sertifikat, PPSMB, dan lain sebagainya. Sementara, loket akademik memberikan pelayanan akademik seperti informasi terkait nilai semester, remedial, pembayaran UKT, dan lain-lain. Pada lantai 3, terdapat 3 ruangan departemen, yaitu Departemen Periodontia, Ilmu Penyakit Mulut, serta Bedah Mulut dan Maksilofasial. Departemen Periodontia merupakan departemen yang mengembangkan sekaligus memberikan pelayanan terkait keilmuan periodontia dengan tujuan perawatan, mempertahankan keberadaan gigi di dalam mulut selama mungkin. Selanjutnya, terdapat Departemen Ilmu Penyakit Mulut, yaitu salah satu departemen di Fakultas Kedokteran Gigi yang bertanggung jawab pada bidang ilmu yang mempelajari penatalaksanaan kesehatan mulut pasien dengan kondisi medik kompromis, diagnosis serta perawatan non-bedah kelainan pada jaringan mukosa mulut dan maksilofasial yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Departemen terakhir yang terletak di lantai ini adalah Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial. Departemen ini menaungi keilmuan yang terus berkembang dengan mengkombinasikan pengetahuan dental, medis, pengetahuan dan keterampilan bedah yang berfokus pada penegakan diagnosis, prosedur pembedahan, dan perawatan terkait penyakit serta trauma. Selain itu, terdapat juga musola yang diperuntukkan bagi mahasiswa, tenaga pendidik, koas, maupun pasien muslim untuk beribadah. Selanjutnya, kita menuju lantai 4. Terdapat 4 departemen yang berada di lantai ini, yaitu Departemen Biomaterial Kedokteran Gigi, Ortodontia, IKGP dan IKGM, dan juga Biologi Oral. Departemen Biomaterial Kedokteran Gigi merupakan departemen yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat dan manipulasi material yang berkontak dengan sistem biologis manusia dengan tujuan pengembalian fungsi maupun estetik manusia. Departemen Ortodontia merupakan departemen yang mempelajari, meneliti, serta memberikan pelayanan profesional terkait dengan estetika gigi geligi. Departemen IKGP dan IKGM merupakan departemen yang memiliki ruang lingkup ilmu kesehatan gigi pencegahan dan ilmu kedokteran gigi masyarakat
dengan cakupan ilmu-ilmu dasar dan terapan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi masyarakat, juga mencegah penyakit gigi dan mulut di masyarakat. Departemen Biologi Oral mempelajari sifat jaringan oral kraniofasial dengan penerapan pengetahuan ilmiah dasar mengenai kondisi normal dan patologis jaringan oral. Di lantai 5 gedung OECF, terdapat beberapa ruang departemen, laboratorium preklinik, laboratorium riset terpadu, dan juga terdapat musola. Nah, ruang departemen yang berada di lantai 5 ini antara lain adalah ruang departemen ilmu konservasi gigi, departemen prostodonsia, dan juga departemen biomedikal kedokteran gigi. Laboratorium preklinik merupakan laboratorium yang biasa digunakan oleh mahasiswa preklinik untuk melaksanakan berbagai macam praktikum. Sedangkan laboratorium riset terpadu merupakan laboratorium yang dapat digunakan oleh mahasiswa, koas, maupun dosen untuk keperluan penelitian laboratoris. Departemen Biomedika Kedokteran Gigi berfokus pada pemahaman secara umum sampai tingkat molekuler mengenai mekanisme penyakit guna menemukan strategi baru dalam terapi medis. Sedangkan Departemen Ilmu Konservasi Gigi merupakan departemen yang memiliki ruang lingkup pada kerusakan, kelainan, maupun penyakit yang mengenai jaringan keras dan lunak gigi, serta cara pencegahan dan penyembuhan kerusakan tersebut. Departemen Prostodonsia mempelajari rehabilitasi sistem pengunyahan dalam konteks pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan tetap, dan gigi tiruan lengkap guna menunjang fungsi pengunyahan serta estetika. Dental Learning Center atau yang akrab disebut dengan DLC merupakan sebuah gedung di FKGUGM yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2020. Nantinya gedung ini akan terdiri dari 5 lantai. Gedung ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan perkuliahan mahasiswa khususnya berkaitan dengan praktikum sehingga nantinya diharapkan seluruh kegiatan praktikum mahasiswa dapat dilaksanakan di gedung ini. Selain gedung FKGUGM, terdapat juga gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Profesor Sudomo. Nah, RSGM Profesor Sudomo ini merupakan tempat pendidikan lanjutan setelah menjadi sarjana. Untuk detail lebih lanjut, silakan simak video profil Rumah Sakit Gigi dan Mulut Profesor Sudomo.